melihat juga pandemi ini kan butuh orang sehat semua. Akhirnya yang awalnya bertani menanam kacang, setelah itu produksi kacang, setelah itu udahlah buat apotek itu untuk kesehatan keluarga. Ya setelah itu muncul ide, ayo buat minyak aji. Habis sembahyang, pecah ban. Staf kita tuan yang lakukan, ada ini buka ini. Jam perjalanan ke Pura Segara Rupa ini baru nyampe, tapi Pak Wali Kota udah duluan, kita mau makan dulu. Apa itu? Kita bagi panitia bagian konsumsi. Semua dikaji. Nggih. Ke cukup unis. Panitia konsumsi itu tuh mau disiapkan? Iya, enggak. Ikut undang sampun, dan lepot sampun. Weh, sampun lagi ya, makin ini. Oh, gerita, ini kok crispy ya? Crispy? Iya. Coba. Yang pernah makan, Rika? Crispy itu. Ada yang nusuh penide. Ini bungkusan gede, Tio. Ini bungkus alit-alit, kan ya, ini dimana tuh. Bungkus gede, melepas kan ring. Di mana Madolan? Terus Madolan. Oh, dan. Iya, Mas Agat ide. Oh, iya. Jatanan khusus ya. Saja niki. Sus. Nabi. Khusus. Ya, siap. Ya. Ke tuh review langsung tuh. Pasti enak. Foto penyerahan. Bagi ini sih. Minyak apa? Dasarnya? Yeah. Minyak urut. Sini bawa ke? Yeah. Ya 10 bagi. Terima kasih. Ayo foto sama-sama pakai. Oh foto. Kertasnya pakai. Nanti khusus sama ajennya minta harga spesial. Ini diedarkan ke sebetul. Ya. Tapi nanti kita sekat runoan lah kita. Dagang baju, dagang benda. Tangannya bisa dilepas. Keuntungan sekian persen dok dari uang-uang pinati. Mau sehat pakai minyak haji. Niran, tangkap. Itu. Satu niki bakal, mudah melengnya. Ya, Diki. Pun api caraannya tu aja. Mau sehat pakai minyak aji. Mau sehat pakai minyak aji. Belinya di mana? Di koperasi atau warung pilates. Mau sehat pakai minyak aji. Satu nomor enam. Nah kemudian kalau tiang mereka ke Pura Segara Rupa itu ampun tiga kali. Nah tiga bulan lalu memang Pak Jayanegara mengundang tiang ke kantor wali kota, diajak ngiring untuk ring Ariwamwa Pinati. Nah kemudian kan tiang orang baru nih, ampun uning sami, tapi tiang masih jiwa mudanya masih tinggi nih, angin pun ngiring. Tokoh-tokoh ring uang-uang pinatis yang jadi banyak belajar. Artinya tiang perlu banyak belajar, minta tuntunan kepada ide-ide sulingi sarang sami. Nah makanya tiang punya rencana di Usan Kuningan ini tiang jadi nangkil ke seluruh sulingi untuk dengan ari uang-uang pinatis. Ini tiang ngiring niki ngayah niki. Ngiring ngayah napi ya tukar pikiran di sana napi yang perlu kita kan perlu duduk bersama nyari solusi yang terbaik. Tiang yakin tiang optimis ari uang-uang pinatis ini akan kompak niki semeton sami. Nah apalagi yang ini baru pertama kali ini ikut, artinya kita merasa terharu, merasa gimana ya, kok baru gitu, artinya tidak ada kata terlambat. Nah makin
sudah seharusnya tiang ada. Ternyata sama Tuhan kita di berbagai profesi, bidang juga. Ya semua ada, wali kota wentan, kepala rumah sakit wentan, rektor wah sami, tapi kompak sami. Makanya makin mulai makin yang mulai mulai seharusnya udah sekali dikasih itu, ini sekali harus kita yang jalankan. Jadi tadi Haji Krishna kan meluncing satu produk nih, namanya minyak Haji Krishna. Nah, kenapa nih Ki? Ceritanya ya, kalau bisa tercipta menciptakan. Mungkin kalau tiang pribadi sebagai pengusaha nih, satu-satunya pengusaha lokal Bali yang tiada henti inovasi adalah tiang. Di saat susah di masa pandemi seperti ini kan masih tetap inovasi kan. Bahkan di masa pandemi ini kita ada 6 produk yang kita inovasi dan yang terakhir tanggal 31 Oktober kemarin kita baru meluncing minyak Ajik. Nah tujuannya minyak Ajik karena yang awalnya kesehariannya sering pijat kan gitu. Sering pijat, nah melihat juga pandemi ini kan butuh orang sehat semua. Akhirnya yang awalnya bertani menanam kacang, setelah itu produksi kacang, setelah itu udahlah buat apotek itu untuk kesehatan keluarga. Ya setelah itu muncul ide, ayo buat minyak Ajik. Akhirnya dibuatlah minyak Ajik dan sekarang ini udah banyak sekali permintaan yang ingin jadi reseller dan distributor. Nah kebetulan relasi itu yang kuat di seluruh Indonesia. Ke bahan dasarnya? Bahan dasarnya ya udah pasti minyak kelapa. Ada 46 macam jenis tanaman herbal. Nah dan di antaranya ada bunga sandat, bunga ada serai, ada temulawa, ada gamongan. Bahkan kita udah nanam apotek hidup di Grogak dekat dari sini. Oh, iya. Ya kita ada lahan 23 hektar. Kita tanamin apotek hidup. Selain ada kacang tanah. Khasiatnya yang pasti udah apa ya? Ada luka dikit, ada gatal. Yang pasti kayak gatal kena nyamuk atau luka dikit biasanya pasti sembuh. Masuk mengembalikan energi juga kan ya. Ya secara tidak langsung. Iya. Niki kemasannya dalam bentuk botolan. Botolan. Niki yang 100 mili kita buat yang 100 mili. Nanti kita lihat selama evaluasi selama 6 bulan kalau memang gimana pasarnya. Kalau memang dibutuhkan yang 50 mili kita akan buat 50 mili dan setahun kemudian kalau memang dibutuhkan yang premium kita akan buat yang premium. Kalau harganya berapa nih ke pasar? Harga kalau tidak salah ya karena ini belakangan ini baru meeting kalau tidak salah satu botolnya 195. Itu sudah termasuk harga reseller. Artinya siapapun jadi reseller tidak boleh menaikkan harga, hanya dia boleh jual 195 tapi udah ada untuk reseller. Nah makanya sekarang berlomba-lomba yang ingin jadi distributor atau reseller harus segera gitu. Karena sebelum ditutup. Nah kebetulan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh bupati dan gubernur yang sudah membantu mempromosikan minyak Ajik dan teman-teman paguyuban seniman se-Bali sudah semuanya kita undang dan membantu untuk mempromosikan dan seluruh teman-teman artis nasional yang sudah membantu mereview minyak Ajik. Termasuk keluarga besar Aryo Wang Bang Pinate tadi seluruh keluarga Aryo Wang Bang Pinate udah mereview dan mengucapkan termasuk Ide Sulinggi. Ya artinya tiang harus sadar kan Sulinggi aja begitu respon sama tiang yang harus sekarang saatnya untuk nangkil ke seluruh Sulinggi. Bisa didapatkan di mana saja nih untuk sementara di seluruh Krishna Outlet tapi bulan depan udah bisa dibeli di toko-toko lain. Habis sembahyang, pecah ban. Stop kita, gua nih lah gua. Ada ini buka ini. Angkat deh. Angkat deh. Wat, apa nih wat? Masih naik wat? Belum naik. Iya wat. Aman mas, masih tidak ngangon bener-bener ini. Si ada cepot, bisa muka aspanya gitu. Aku tinggal ini kalau muka aspanya nggak perlu. Lagi nih, hah? Kalau tiang itu kan karena pengalamannya banyak. Yang gini-gini udah biasa. Gitu. Iya Pak Do. Wih, bagaimana bos? Bengkel caranya. Itu memitro itu benar. Wah, langsung.